Halo, boleh kenalan nggak namanya siapa? Nama saya Anitia Suryani. Saya bekerja di Cinema Exception Datang sebagai Chief Guide. Ya, mana ini lulusan apa ya waktu itu? Lulusan SMA. SMA. Nah, itu awal mulanya gimana? Kok berkarir di XX1 gitu? Awal mulanya ya sebenarnya saya tuh dulu sekolah pramugari. Sekolah pramugari, cuman belum ada rezekinya di situ, dan waktu itu lagi ada lowongan kerja di XX1, masukin dan akhirnya keterima. Kenapa kok pilih karir di XX1? Karena kan ada tuh kata orang, katanya apa, kerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Nah, karena saya lagi nonton ya, jadi saya coba untuk melamar kerja di XX1. Iya, karena katanya di kalau XX1 dapat ini juga ya, dapat nonton gratis ya setiap bulannya. Ya. Ya, kita ada free pass karyawan. Jadi free pass itu ditukerin di loket, dan nah jadi tiket itu yang dipakai untuk nonton. Selain itu apalagi kok milih karir di XX1 itu? Karena saya tertarik gitu sama dunia bioskop, pengen tahu lebih dalam gimana sih di dunia bioskop itu. Iya. Nah, waktu diterima itu jabatnya jadi apa itu gitu pertama? Pertama kali tuh jadi tiket sales. Tiket sales itu yang di loket, yang di teater. Tahun berapa sampai tahun berapa itu jadi tiket sales itu? Saya masuk dari 2015, masih di tiket itu sampai 2016 lah. Kalau sekarang ya mungkin jarang-jarang ada di tiket. Iya, terus langsung naik jabatan jadi Pertama jadi aschip, asisten chip. Nah, kenapa kok bisa itu dalam waktu 1 tahun ya? Kok bisa secepat itu gitu loh naik jabatan langsung jadi aschip? Ya mungkin emang apa ya, rezekinya atau ya, saya sih pokoknya ngikutin semua apa SOP-nya ya saya jalanin, apa perintahnya saya ikutin, ya lurus-lurus aja lah. Iya. Nah, ini kan waktu diangkat jadi aschip kan teman-teman temen yang di bawahnya itu kan masih seumuran semua. Masih ya masuknya masih barengan gitu kan ya. Itu gimana itu apa cara bisa berkomunikasi sama mereka gitu? Awalnya pasti sempet gak enak karena kan kita satu angkatan, yang tadinya deket pasti ada jarak, karena ya karena itu, karena mungkin saya udah di atas mereka, jadi awalnya ya memang gak enak, cuman ya karena profesional, terus ya dikasih masukan juga sama manajer, sama atasan, ya pokoknya ketika kita kerja ya saya di atas mereka, tapi ketika udah lepas seragam ya tetap kita tetap temen. Iya. Gimana caranya biar tetap dekat sama mereka, biar mereka itu nggak ada rasa canggung gitu sama anak gitu? Ya sering ngajak sharing, sering ngajak sharing, sering ngajak ngobrol, terus kayak makan bareng, ya suka bercanda gitu, jadi nggak terlalu canggung, nggak terlalu senioritas juga enggak. Ya, dan akhirnya mereka juga ya udah terbiasa Ya gitu ya. akhirnya mereka ya terbiasa, ya ketika mereka lagi kerja ya mungkin mereka menghargai, cuman ketika lagi ngobrol ya tetep temen. Iya. Terus naik jabatan jadi chief guide tahun? Itu tahun 2018, awal 2018. Iya. Tugas dari chief guide ini ngapain aja ya? Tugas dari chief guide itu bertanggung jawab sama semua SOP-nya guide. Guide itu kan yang di tiket, yang di teater gitu. Sama ya ngebantu administrasi-administrasi bioskop sih. Iya. Nah, selama jadi chief guide ini nih, kesulitannya ngapain aja? Kesulitannya sih sebenarnya kalau chief guide itu kan semuanya lebih ke tanggung jawab guide. Ya, guide itu kan kita kan ada beberapa anggota tuh, jadi memahamin karakter satu sama lain, karena kan emang karakter orang kan beda-beda. Kita udah klop sama yang ini, terus karena ada abis kontrak atau pergantian mutasi, jadi kita dapat orang baru lagi, kita pahami lagi itu sih. Iya, cara bisa memahami mereka itu gimana itu? Ya suka ngajak sharing bareng sih, sharing.
ya merhatiin sifatnya, sikapnya gitu sih. Iya. Kalau menghadapi customer itu sulit gak? Ya kalau kalau menghadapi customer itu ya lumayan sulit, Mbak. Iya, apalagi dengan customer yang dia beda-beda itu ya. Itu gimana itu? Pasti kan pernah tuh ngalami namanya dikomplain customer ya, entah masalah tiket, entah apa gitu. Itu gimana cara menghadapi komplain dari mereka itu? Kalau saya sih, kalau misalnya customer komplain, ya biarin mereka ngejelasin apa permasalahannya. Setelah itu baru saya jawab solusinya apa, gimana gitu. Mereka nggak pernah motong omongan mereka ketika mereka lagi marah, terus langsung saya potong gitu, enggak. Saya biarin dia nyelesain, dia sampai selesai gitu, mau komplain apa permasalahannya. Baru setelah itu, baru biasanya saya tanya, saya tanya gimana masalahnya, gimana solusinya gitu. Ya udah sejauh itu ya mereka udah bisa langsung terima lah ya, kayak gitu ya. Kasih pengertian. Ya diajak ngomong baik-baik aja sih, Mbak. Iya. Nah, Mbak Ana ini terakhir ya. Kan termasuk naik jabatannya kan termasuk cepet banget ya. Baru itu dalam tempo setahun terus 3 tahun gitu, cepet banget. Nah itu minta tipsnya aku ke teman-teman itu dalam bekerja itu gimana caranya supaya mereka itu bisa naik jabatan itu cepet gitu. Iya, kerjanya dengan hati. Kerja dengan hati, tulus, apapun ya, emang SOP-nya seperti itu ya, dijalanin seperti itu. Gak pernah sih ngebantah-ngebantah atasan gitu. Pokoknya apapun yang udah emang seharusnya dikerjain, ya dikerjain aja gitu. Jangan suka kayak ngebantah atasan atau aturan yang seharusnya seperti ini, kita seperti ini, itu jangan.